Yo, selamat pagi. Ini saya lagi sama Om Nugroho. Mau nyoba hunting di Pemalang Kota aja. Karena cuaca emang enggak nentu ya. Makanya jarang banget hunting di sini. Cuaca enggak nentu. Ini juga masih cuacanya masih mendung, cuy. Tadi pagi hujan. Cuma ini kita nekat coba hunting yang deketan aja, coy. Ini di tempat pertama Alfamart deket rumah. Sini udah ada Hot Wheels, banyak banget tuh Hot Wheels. Cuma kayaknya belum ada yang baru sih. Ini bagus nih. Ini tuh bisa buat balap, coy. Ini untuk track oranye. Juara ini balap, buat balap. Serius ada apa lagi? Nih, kemarin udah pernah saya review yang Zamak. Tapi di sini untuk seri Zamak yang spesial ulang tahunnya Hot Wheel belum beredar ya. Di kota-kota gede itu udah banyak yang beredar. Udah Hot Wheelnya itu aja. Kalau Majorette sih masih belum ada item baru ya. Ini bagus sih, cuma saya enggak lah. Detailing ada tuh depan belakang, cuma saya enggak dulu. Halo, mana nih? Katanya di sebelah sini ada lagi, coy. Ini buka, coy. Ah, ya itu, coy. Nih, di Alfamart sini rata-rata untuk display-nya tuh enggak satu tempat ya. Belum ada sih, belum ada yang menarik hati. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, tempat kedua, Alfamart lagi. Semalam ada teman upload di Facebook, dia dapat Super Treasure Hunt di Pemalang. Super Treasure Hunt Fair Lady Z itu ada di Lot Key 2017. Dan saya sampai saat ini belum pernah nemu lagi. Setelah terakhir itu 2013 saya nemu Treasure Hunt, Super Treasure Hunt. Sini Hot Wheelnya, oh udah Lot A, coy. Ada Aptura NSX Norahu. Oh, ratusan yang cukup. Aduh. Yang lainnya putih-putih apa? One Altis. Nih, ini ada lagi nih, bisa buat balap nih, jagoan. Jagoan balap. Ini ada Mazda RX 7. Saya udah aman, jadi enggak dulu lah ya. Ya, enggak ada lagi, coy. Oke, belum nemu yang pas. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Tempat ketiga, Alfamart lagi. Ini kita mau nyoba di Alfamart sama Indomaret. Adakah di sini yang bisa ikut saya pulang? Tuh, Mustang. Dikit benar. Ini lucu. Surf and Turf. Oh, sebelah sini ada lagi, coy. Ada Batmobile. Nah, gue Cafe Racer. Majorette udah pernah saya review. Udah. Ada Batmobile. Udah, gak ada lagi, coy. Oke. Kuy. Kita kuy ke tempat selanjutnya. Yo, tempat ke berapa ini? Keempat kali ya. Indomaret. Kita coba di sini ada kagak. Wah, sepi-sepi aja, coy. Kosong, coy. Wih, mana kok di kasir kosong. Paling. Kayaknya di kasir ini mah. ATM-nya hilang. Oke, ada apa, Pak? Oke, ternyata ini ada di sini. Di belakang kasir. Sebelumnya saya udah minta izin dulu ya ke mbaknya. Ternyata masih utuh, belum ada yang bagus. Bagus nih. Oke deh, beli minum aja deh. Kozong, kozong. Sudah. Mbaknya cak. Oke, belum dapat juga. Udah tempat keempat.
kita lanjut ke tempat berikutnya. Tempat ke berapa ini ya? Kelima kali ya. Kita coba. Oh, ini dia. Hot Wheels-nya VW Beetle. Bumkar, Yellow Submarine. Atah, dikit banget, cuy. Ini Iron Man. Sepiak nih, bagus nih, klasik, cuy. Si Apollo. Harga 50.000. Tapi saya skip dulu lah. Duitnya lagi tipis, cuy. Kita coba cari. Soalnya di sini di Alfamart sini tuh suka naruhnya tuh enggak satu tempat. Makanya harus rajin-rajin muter satu toko. Zong lagi. Lanjut tempat berikutnya. Indomaret. Ramai cuy Indomaretnya, cuy. Kita coba di sini ada enggak ya? Kecil lagi nyari apa itu, dan Hot Wheels-nya masih stok lama. Ini ada dua nih, Porsche Outlaw. Udah gak ada lagi, cuy. Oh iya, seri booknya belum ada juga. Oke lah, kita lanjut tempat berikutnya. Masih zong. Nyampe berapa ini, tempat ke-6 ya atau berapa sih, udah lupa ini. Kita lanjut tempat berikutnya. Oke, tempat ke berapa ini nggak tahu, lupa. Mazda RX-7. Ada lagi mbak hotelnya, mbak hotelnya ada lagi, tinggal itu berarti. Okay. Mazda RX-7 Bone Shaker. Coba tuh, serah nyata orang yang sana telur yang ngomong ya nih. Oke deh, kita lanjut tempat berikutnya. Masih ya, mbak? Zong lagi zong. Udah tempat berapa? Lupa, coy. Aduh. Lanjut. Ya. Yo. Itulah dia video vlog hunting saya kali ini. Saya kali ini ditemani sama Nugroho. Dia salah satu diecaster juga yang ada di Pemalang. Nah, tadi pagi tuh kita mulai jalan itu sekitar jam 10 pagi dan kita selesai sekitar jam 12 lebihan lah. Dan dari 2 jam itu kita dapat sekitar 15 tempat atau TKP ya dari Indomaret dan Alfamart. Cuma nggak semuanya saya ambil gambarnya karena ya itulah, seperti yang Om lihat di video ini, belum ada penampakan item-item terbaru. Walaupun tadi ada beberapa yang udah masuk lot A, tapi belum ada item yang saya cari. Tapi ya itulah sensasinya hunting ya, kadang kita bisa dapet bagus, kadang juga kita nggak dapat sama sekali. Kayak kemarin pas saya lagi ada di Tegal, saya tuh nggak sengaja untuk hunting dan malah saya dapat banyak sekali inseran saya di Gramedia Tegal. Dan ini malah pas saya niatin hunting itu malah sama sekali nggak dapat. Padahal ya, yang lebih mengenaskan lagi, untuk sekedar informasi Om saja, jadi semalam tuh ada diecaster juga dari Pemalang. Beliau itu abis dapat Super Treasure Hunt Nissan Verlady Z. Nissan Verlady Z itu yang tamponya Advent itu gokil banget sih, serius. Jadi ya itulah, hunting itu ya kayak rezeki lah ya. Bisa kita yang dapat atau orang lain yang dapat, itu tergantung rezeki kita pribadi. Rezeki kita masing-masing ya. Semalam beliau upload di Facebook dan beliau dapat di salah satu Indomaret yang ada di Pemalang. Nah, kali ini saya coba keberuntungan ya, tapi ternyata untuk hari ini, untuk hunting kali ini, saya belum beruntung karena belum bisa bawa pulang apapun. Tapi ya kita syukuri aja lah ya, kita yang penting kita udah usaha.
kalau nggak dapat ya berarti belum rezeki, kalau kita dapat ya berarti itu rezeki kita. Jadi yang penting kita udah usaha. Untuk om-om semua yang penting itu ya tetap usaha, nggak usah kalau nggak dapat barang inceran kita nggak usah ya mesti kesal sih, cuma ya dibawa santai aja lah, dibawa fun aja, karena sensasi hunting emang di situ. Kadang kita bisa dapat, kadang kita bisa sama sekali nggak dapat atau zonk kayak saya inilah ya. Jadi ya intinya tetap semangat hunting terus, apalagi untuk om-om semua yang ada di kota-kota besar, silakan cek di Alfamart ataupun Alfamidi terdekat om, karena dua toko ini itu itemnya mulai baru-baru cuy. Di Facebook saya beberapa ngeliat, kayak yang kemarin yang di video target hunting itu kan saya bilang bahwa bakal masuk Hot Wheels seri anniversary ke-50 yang Zamax series, dan terbukti semalam udah ada beberapa teman yang dapat di gantungan Alfamart seharga 49.900. Jadi ya silakan om-om yang ada di kota-kota besar lainnya, silakan dicek Alfamart dan Alfamidi. Dan untuk ada satu lagi, semalam saya dapat info ya dari teman Facebook juga. Jadi di Hypermart itu, lupa di kota mana, itu udah mulai beredar gift pack terbaru yang isi 9 yang dulu pernah saya bikin video reviewnya. Nah, gift pack yang isi 9 ini yang semalam saya dapat info, ini udah mulai beredar di gantungan Hypermart, harganya 249.900. Ya 250.000 lah ya untuk ke 9, untuk 9 piece ini. Jadi untuk om-om yang ada di kota gede juga bisa silakan coba cek di Hypermart. Barangkali om beruntung bisa dapat produk terbaru dari Hot Wheels Giveaway isi 9. Ya, itulah ya. Sekian dulu video vlog hunting saya kali ini. Terima kasih untuk om-om semua yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video saya kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan share video saya biar saya makin semangat bikin video-video selanjutnya. Untuk om-om yang belum subscribe, please subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya untuk om dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari channel PX Hobbies. Oke, sekian dulu dan salam rekaser Indonesia. Bye-bye. Ciao.